الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي مبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم عفو رؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المنصت الجامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ذكر الغافلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bersama-sama sekali lagi kita bertemu di Kuala Lumpur bersama sahabat-sahabat asyhadah yang mana semuanya pernah terlibat dengan misi syahadah, ya. Saudara Munawar walaupun belum ikut misi syahadah tapi beliaulah yang menerbitkan Salam Muslim Syahadah. Jadi saya jemput semua
yang bersama-sama pada malam ini untuk kita sama-sama menambah ilmu pengetahuan Islam kita berkaitan dengan ajaran Islam yang kita anuti selama ini, yang kita jadikan sebagai pegangan hidup kita dan menjadi amalan-amalan kita sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, saudari sidang hadirin yang dihormati sekalian, mudah-mudahan dalam pertemuan yang kita kenali sebagai usrah ini, yang mana usrah itu bermaksud keluarga, tujuannya untuk merapatkan silaturahim antara kita sama kita. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini menambah rasa kenal mengenal antara satu sama lain dan menambah kasih sayang antara kita sama kita yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah itu. Yang mana ukhuwah Islamiyah itu dapat kita merasai kesusahan orang lain itu atau kesusahan kawan itu seperti kesusahan kita, dan dapat pula kita menerima dan merasai kesenangan kawan atau sahabat kita itu sebagai kesenangan kita juga, kesukaan kita juga. Walaupun dia yang dapat senang, dia yang dapat nikmat, kita tak dapat, tapi kita tumpang gembira juga. Itulah rasa ukhuwah ataupun rasa kasih sayang yang sepatutnya ada di kalangan kita. Malah rasa persaudaraan itu atau mengambil berat tentang saudara-saudara sama Islam itu, sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw kama qala. Yang mana Rasulullah berpesan, tidak beriman, la yu'minu, tidak beriman kamu, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu itu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga kamu mencintai saudara kamu itu seperti mana kamu mencintai diri kamu sendiri. Maknanya itulah soal iman itu sangat-sangat rapat kaitannya dengan ukhuwah, dengan persaudaraan, dengan kasih sayang. Yang mana sampai Rasulullah kata tidak beriman, begitu berat sekali, ya. Ataupun setengah ulama mentafsirkan bukan tidak beriman tapi tidak sempurna imannya. Ya, dah beriman juga tapi tak sempurna iman. Seorang itu kalau dia tak dapat merasai atau mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai diri sendiri. Maknanya apa yang dia suka itulah dia suka pada saudara dia. Apa yang dia tak suka itulah yang dia tak suka pada saudara dia. Begitu. Kan itu pada malam ini kita sambung berkaitan dengan persoalan iman. Yang mana saya dah beritahu dalam kuliah tempoh hari bahawa Islam itu mengikut perbandingan yang Allah bandingkan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Kita ulang lagi, yang mana Allah mentafsir ataupun membuat perumpamaan, alam tarakai fadaraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah, yang mana Allah membuat perumpamaannya, Allah kata tidakkah kamu lihat, Allah menjadikan atau memperumpama atau mentafsirkan ajaran Islam itu ataupun kalimah tayyibah itu sebagai satu pohon yang baik, yang mana akarnya menjunam ke bumi dan pucuknya menjulang ke langit, dan dia mengeluarkan buah setiap musim dengan izin Tuhan. Daripada ayat ini dapat kita faham, ya, sudah kita sebut tempoh hari, cuma kita ulang balik malam ini, bahawa ajaran Islam yang lengkap, yang sempurna itu Allah tamsilkan sebagai satu pokok yang baik. Bila sebuah pokok, kita dah bandingkan bahawa akar tunjang pada pokok itu, itulah umpama keyakinan, itulah umpama iman, itulah umpama akidah atau kepercayaan. Kemudian batang pokok itu umpama sembahyang, ya, sembahyang lima waktu sehari semalam. Kemudian dahan-dahan besar pada pokok itu umpama fardu ain, yang mana selain pada sembahyang itu puasa, zakat dan haji. Kemudian di pokok itu ada dahan-dahan kecil
yang mana dahan kecil itu mewakili fardu kifayah. Kalau yang tadi daripada akarnya, yakni akar tunjang itu ibarat iman, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu fardu ain. Ya, bila dah meningkat ke atas lagi, cabang-cabang kecil itu umpama fardu kifayah. Kemudian pokok itu tak sempurna kalau tak ada ranting-ranting. Ya, selepas dahan kecil, ranting-ranting itulah ibarat amalan-amalan sunat. Dan disempurnakan lagi pokok itu dengan daun-daun, itulah ibarat amalan-amalan harus yang dijadikan ibadah. Seterusnya, bila kita menanam pokok, kita nakkan buahnya. Buah itulah akhlak yang mulia. Dan apabila lahir akhlak-akhlak yang mulia itu di kalangan masyarakat yang mengamalkan keseluruhan amalan-amalan Islam itu, lahirlah keharmonian dalam masyarakat yang disebut sebagai ulfah ataupun kasih sayang. Jadi, saudara-saudari sedang hadirin yang dimuliakan sekalian, malam ini kalau ibarat pokok itu kita nak cerita tentang iman, cerita tentang akar tunjang. Perkara yang paling asas sekali. Yang mana kalau ibarat pokok itu, kalau tak ada akar tunjang, dah tak adalah juzuk-juzuk yang lain. Tak adalah batangnya, tak adalah dahan daun besarnya, tak adalah daun-daun yang rimbun lebih-lebih lagi, tak akan ada buahnya. Ya? Melainkan buah itu datangnya daripada pokok yang sihat, pokok yang sempurna. Kemudian yang kita nak ceritakan tentang iman ini, iman itu juga kalau kita ibaratkan sebagai satu bangunan, maka iman ini ibarat foundation ataupun asas. Ya, asas bagi bangunan itu, makin tinggi bangunan kita nak bina, makin dalam lagi perlu kita siapkan asasnya atau pilingnya, foundationnya. Yang mana kalau kita bina bangunan tinggi tapi foundationnya tak kukuh, tak kuat, hati yang selalu tumbang, selalu runtuh. Jadi itulah yang kita nak bincangkan malam ini berkaitan dengan persoalan iman. Jadi apa itu iman? Kita masuk pada ta'rif iman dulu, ya. Ma ta'riful iman. Apa ta'rif iman? Iman itu kalau pada bahasa, pada lughah, artinya percaya. Mana siapa saja yang percaya, maknanya boleh dikatakan dia beriman. Ya. Cuma itu di segi bahasanya. Ya. Tak ada huraian nak percayanya macam mana. Macam mana tahap kepercayaan yang boleh sampai dikatakan beriman sebenar-benar pada Allah, pada Rasul, pada semua rukun-rukun iman itu, tidak ada huraian. Kalau sekadar beriman di sudut bahasanya sahaja, ya. Karena itu kena kita lihat tarif iman itu di sudut lughah, di sudut istilahnya. Istilah iman itu menurut syariat Islam yang selalu kita ulang-ulangkan, iqrar bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalul bil arkan. Ya, hadis yang tertulis ini agak beza sikit, ya. Yang biasa kita tafsirkan ataupun istilahkan iman itu ikrar bil lisan. Maksudnya seorang itu kalau dia beriman benar-benar, dia mengaku dengan lisannya. Pengakuan yang macam mana? Itu yang ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mana sewaktu dia melakukan pengakuan itu mesti tasdik dengan hati, wa tasdiqum bil qalbi. Maknanya dia yakin benar-benar, dia percaya benar-benar dalam hati. Yang itu barulah dikata beriman. Ada lagi satu, wal amalul bil arkan. Maknanya dia mengamalkan Islam itu dengan perbuatan dalam hidup. Jadi kalau seorang itu, kita tahu syarat beriman itu kalau menurut syariatnya ada tiga itu tadi. Mengaku, percaya, buat. Ya. Mengaku, percaya, buat. Yang mana kalau seorang itu dia sekadar mengaku saja, atau dia sekadar percaya saja, atau dia buat saja, buat amalan-amalan Islam tapi dia tak pernah mengaku, dia tak pernah mengucap dua kalimah syahadah, ya, tapi dia kata inilah amalan Islam yang terbaik. Dia tak pernah dia mengaku nak memeluk ajaran Islam atau nak mengaku Allah itu sebagai Tuhan, hanya mengambil kebaikan-kebaikan dalam Islam saja. Ada juga yang begitu. Jadi kalau cacat salah satu daripada tiga syarat itu, sama ada sudut pengakuannya, sudut
akidah apa, sudut keyakinan dalam hati itu tadi, ataupun di sudut perbuatannya, boleh jadi sudah lain namanya, bukan mukmin, bukan orang beriman lagi. Boleh jadi dia fasik, boleh jadi dia munafik, atau boleh jadi dia kafir. Dan itu nak kita faham sungguh-sungguh ya, persoalan iman itu, agar kita dapat menyuluh diri kita. Jangan kita termasuk dalam golongan yang fasik, jangan masuk golongan munafik ataupun golongan yang kafir. Jadi mari kita lihat bagaimana seorang itu kalau dia mengucap dua kalimah syahadah dengan yakin. Dia mengaku benar-benar dalam hati dia, ya, yakin benar-benar dalam hatinya bahawa patut dia beriman pada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Allah, kitab-kitab Al-Quran dan sebagainya itu adalah kitab Allah yang menurun, yang menghantarnya, menjadi utusannya pada para malaikat. Yakin pula dia tentang hari kiamat, hari akhirat, kebangkitan selepas mati. Yakin pula dia dengan segala kadar dan kadar ketentuan yang Allah tentukan pada di atas dunia ini. Cuma dia tak larat lawan hawa nafsu dia. Ya, dia malas. Kalah dia selalu. Bukan tak tahu ya, bukan tak tahu perintah Allah sembahyang subuh misalnya wajib. Bukan tak tahu yang apa menutup aurat tu wajib tapi tak mau. Ya, tak mampu, tak larat, malu, segan, malas, tak larat lawan hawa nafsu ataupun atas perkara-perkara yang lain, maka dia dikira derhaka. Derhaka itulah fasik. Ya. Kadang-kadang orang tak faham fasik apa, munafik apa. Kadang orang fasik kita kata munafik. Ya. Sebab apa orang fasik ni? Orang fasik ni dia kedudukannya imannya sah. Ya. Cuma dia culas ataupun cuai di sudut perbuatan. Dia lalai di sudut perbuatan. Kadang sembahyang lalai. Ya, lalai dalam sembahyang. Maknanya dia sembahyangnya cukup cantik, cukup baik, cukup syarat rukun. Yang itu pun dikira fasik pasal apa? Hatinya tak ingat dengan Allah. Itu yang disebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, neraka wail Allah sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang sembahyang. Ya. Alladzinahum fi salatihim an salatihim khashi'un. Maaf. Sahun. Alladzinahum an salatihim sahun. Maksudnya mereka-mereka dalam sembahyangnya lalai. Lalai. Bukan cuai, bukan mengabaikan. Dia dah sembahyang. Kalau cuai memang tak buat langsung. Kalau mengabai kadang buat kadang tak buat, tapi ni lalai, dia sembahyang. Dah sembahyang tapi hatinya tak sembahyang. Hatinya tak ingat Allah. Sedangkan sembahyang itu dah Allah tentukan, aqimis solata lidzikri. Dirikan solat atau sembahyang itu untuk mengingati aku. Tapi kalau dah tak ingat Allah dalam sembahyang, mana maksud sembahyang itu tak sampai, tetap derhaka, tetap fasik. Derhaka dalam taat. Nampak taat, nampak macam seorang yang sangat taat pada Allah. Masya Allah, kita tengok sembahyang hebat, ya, rukuknya masya Allah lurus macam papan, matanya tak pandang ke mana, khusyuk macam khusyuk, tapi hati lalai, hatinya ingat ke lain. Yang ini juga dikira fasik, ya, fasik. Jadi cek diri kita barangkali masih lagi kita dalam kategori ini, ya. Mungkin kita selama ni pandang orang tak sembahyang ni fasik. Jangan. Yang sembahyang pun jatuh fasik. Pasal apa? Derhaka dalam taat, malah yang itu lagi dahsyat. Derhaka dalam keadaan kita tak sedar. Kita rasa Allah aku dah sembahyang dah, lega dah. Lega rasa lepas sembahyang tu sebenarnya satu derhaka. Pasal apa? Pasal kita rasa dah selesai dah urusan kita dengan Tuhan. Pastutnya makin kita sembahyang makin bimbang. Ya Allah, terimalah sembahyang aku ni. Aku ni tak sempurna, sentiasa rasa tak sempurna. Tapi bila kita rasa sempurna, itulah waktu kita sebenarnya tak sempurna. Ya, itulah waktu sebenarnya kita gagal. Jadi rasa kehambaan tu mesti ada. Ini maksudnya orang yang enggan beramal ni fasik. Imannya sah, tapi kalau di akhirat nanti masuk neraka.
masuk neraka. Kenapa? Setiap fasik, setiap kedahakaan dikira dosa. Dosa itu akan menerjunkan seorang itu dalam neraka mengikut kadarnya. Tapi kadar neraka itu, ya, ya Allah. Satu hari di neraka, satu hari di akhirat macam 1,000 tahun di dunia. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, ka'alfi sanati mimma ta'udun. Bagi kamu satu hari di akhirat itu sama macam 1,000 tahun di dunia. Sedangkan ada keterangan dalam hadis menyebut orang yang tak sembahyang subuh berapa tahun dalam neraka? 60 tahun. Jangan main-main. Maknanya sekali tak sembahyang subuh, Allah, berapa kali dah, ya? Dari sejak kita akil balik dulu, cuba kita kira, sejak kita wajib, kita menanggung kewajipan, terutama kewajipan sembahyang tu, berapa kali kita tinggal sembahyang subuh yang secara sengaja lah, ya. Ha, kita kira yang sengaja je dulu, saja-saja tinggal, aih, berat. Ha, kena taubat. Bukan boleh kata astaghfirullahalazim aja, tidak. Sebab taubat tu ada syaratnya, kena menyesal sungguh-sungguh. Lepas tu tak dibuat lagi kesalahan tu. Maknanya lepas tu kalau kita dosa kita kerana meninggalkan sembahyang, lepas tu langsung kita tak tinggal lagi sembahyang. Sentiasa kita buat, sentiasa kita patuh, 5 waktu tu cukup. Dan kita jaga sungguh-sungguh sembahyang tu. Ha, banyak syarat dia, ya. Kemudian kalau seorang itu dia yakin tapi dia tak mau mengikrarkan 2 kalimah syahadah, dia tahu dah ajaran Islam lah yang paling benar, dia tahu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dia tahu, tapi dia enggan, dia tak nak, biarlah, dia kata saya macam ni. Contohnya siapa? Contohnya bapa saudara Nabi Abu Talib namanya, ya, yang paling membela Nabi lagi. Bukan dia tak tahu, kebenaran Islam dah tahu. Yang menyampaikan Islam pada dia Nabi Rasulullah. Ya, bukan macam muka kita ni. Tapi dia tak, sampai mati dia tak sempat, tak mau mengucap 2 kalimah syahadah. Ya. Jadi mati itu kita serah pada Allah. Tapi menurut ulama-ulama usuluddin, bahawa siapa yang yakin tentang Islam tapi tak mengikrarkan 2 kalimah syahadah itu, maka dia hukumnya kafir. Ya. Cuma ada keistimewaan kalau ibu bapaknya Islam. Lahir anak itu automatik Islam. Ha, yang tu yang agak bahaya sikit. Memang dikira dah Islam, tapi bab iman ni belum tahu. Ya, bab iman ni belum tahu lagi. Nanti kita tengok, ya. Macam mana keadaan, perbezaan antara iman dan Islam. Kemudian walaupun ada kaul yang memfasikkan saja, maksudnya di sisi Allah mereka itu Islam, ya. Jadi yang itu serahlah pada Allah. Tapi di sisi manusia masih lagi kafir. Ada berlaku, ya, waktu kita berdakwah di persiangan misalnya. Seorang hamba Allah itu benar-benar dia kata dia nak masuk Islam. Dia dah bungkus pakaian-pakaian beg nak datang tempat kita nak masuk Islam. Dengan takdir Allah tiba-tiba dia rebah. Waktu itu juga koma, 2 hari terus meninggal. Dia dah nyata tu, dia bagi tahu pada keluarga dia, dia bangun tu dia kena keluar rumah tu, angkat beg tu nak masuk Islam. Kita hanya dapat tahu kemudian. Kalau kita tahu masa itu, memang kalau kita ada, memang kita ajar syahadah, tapi tak sempat. Yang itu nak hukum macam mana? Di segi hukum itu tetap masih belum Islam, masih kafir. Cuma di sisi Allah serah pada Allah. Mudah-mudahan niat dia nak memeluk Islam tu Allah terima, ya, dan Allah tetapkan tempatlah di akhirat macam mana, wallahu a'lam. Bukan seorang dah, 2 orang dah macam ni. tak sempat. Ha, ni bagi orang yang enggan mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian bagi yang mengucap 2 kalimah syahadah, ikrarnya ada. Kemudian amalan-amalannya ada jugalah sikit-sikit. Malah kadang-kadang kita nampak lebih hebat daripada kita.
Kalau Maulidur Rasulullah dia yang paling depan sekali. Dia paling hebat sekali. Ataupun majlis-majlis hari-hari kebesaran Islam. Dia yang bagi ucapan gini gini gini, tapi dia ragu. Dia ragu. Keyakinannya itu walaupun ada amalan-amalannya, dia ragu dalam hati. Walaupun dia tak ragu semua sekali, tapi mungkin dia ragu salah satu atau sedikit daripada ajaran Islam itu. Sebab keyakinan ni, iman ni, dia tak boleh 99% tak boleh. 99.9999% pun tak boleh. Melainkan mesti 100%, mesti jitu, mesti jazam benar-benar. Ini baru kira iman. Ya. Yang kata tasdiqun biqalbi itu, yakin betul-betul dalam hati. Mesti 100% dia tak boleh dicelahi oleh syak, zan atau waham. Contoh, ya. Saya nak buat satu contoh malam ini. Katalah seorang itu dia ragu tentang ayat Al-Quran. Tentang Allah dia yakin, tentang Rasul dia yakin, malaikat dia yakin. Tiba-tiba dia baca dalam Al-Quran satu ayat dalam surah At-Talaq misalnya, ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia baca ayat tu. Yang Allah kata, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lepaskan dia dari kesusahan. Allah bagi dia jalan keluar daripada kesusahan hidup. Kemudian Allah beri pula rezeki pada dia daripada sumber yang tak disangka, tak diduga. Dia pun terfikir, mana boleh, cukup ke dengan takwa saja? Boleh jadi ini bukan ayat Quran. Nampak. Yang dia faham selama ini, yang diajar daripada pada dia, yang dilatih pada dia, setiap benda mesti usaha. Habis orang bertakwa tu tak usaha kan? Maksudnya dia ni salah faham tentang takwa tu. Ya. Cuba kita lihat selama ni orang-orang bila sebut dia bertakwa, maka Allah bagi dia rezeki yang tak diduga, ataupun Allah lepaskan daripada dia, bertunjuk dia jalan keluar. Ya apa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah beri dia jalan keluar daripada kesusahan, dan Allah beri dia rezeki daripada sumber yang tak diduga. Syaratnya takwa. Ingat orang bertakwa tu tak berusaha. Ya. Sebab selama ni kita memandang usaha tu pada perkara-perkara lahiriah. Malah orang bertakwa tu berusaha secara lahiriah. Sebab orang bertakwa ni dia lahir batinnya, hidup matinya hanya untuk Allah. Apa yang Allah perintah, semua dia buat. Allah perintah bangunkan fardu ain, dia buat fardu ain sungguh-sungguh. Sembahyang dia jaga sungguh-sungguh. Segala amalan-amalan wirid, zikirnya, ya, yang fardu, yang sunat, yang sunat muakkad, yang ghairu muakkad, semua dia buat. Itu bukan usaha ikhtiar. Ya. Bab itu ada lagi. Orang bertakwa bukan takat tu aja. Dah fardu ain, fardu kifayah dia buat. Sebab apa? Islam ni kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Mesti buat. Dia pun buat. Dia tengok apa yang kurang dalam masyarakat dia. Kurang makan minum halal, dia usaha buat. Kalau dia tak mampu buat, dia syarah, dia ajar orang, dia ajak orang, mari sama-sama buat sampai terbangun fardu kifayah tu. Itu orang bertakwa. Dia ingat orang bertakwa ni, mata tak nak angkat, duduk, zikir, baju apa, rambut gosok masai, baju pun tak iron semua. Ni orang bertakwa. Mana macam tu? Tidak. Salah kita. Salah. Ya. Salah. Sebab orang bertakwa ni dia berhati-hati, segala benda dia jaga. Segala perintah Allah, selagi dalam perintah Allah, sama ada yang fardu atau yang sunat, dia buat. Sebab itu perintah. Yang dosa, baik yang kecil atau yang besar, dia tinggal. Dia tinggal. Baru dia kira bertakwa. Ya. Ada orang. Contoh. Ada orang kita tengok dia pakai kopiah ataupun pakai serban. Habis selawat ke, habis majlis apa, ataupun habis ceramah, habis dia mengajar, bisa rokok. Orang bertegur, ustaz, rokok, serban. Apa dia buat?
Dia buang rokok ke dia buang serban? Dia buang serban. So, asalkan dia kata, ah, tak adalah orang nampak aku pakai serban, zat rokok. Nampak? Ah, itu kalau tuan guru yang buat atau ustaz-ustaz alim ulama yang buat macam tu, dosanya bukan lagi dosa kecil, dosa besar. Antara perkara ya, yang boleh daripada dosa kecil jadi dosa besar, kalau amalan itu dibuat yang merupakan dosa kecil, dibuat oleh orang alim ataupun orang yang menjadi ikutan di pemimpin, misalnya diikut orang, ha, yang itu jadi dosa besar. Orang tengok, ay, ustaz pun merokok, ha, dia pun samalah merokok. Kemudian baru inilah ada seorang anak buah di Sabah tanya saya. Dia kata memang, dia kata dia tengok ada satu ustaz tu merokok. Saya kata bab itu dah tentulah, bab satu dia dah melakukan dosa besar. Kalau kita kira rokok tu haram lah ya, bagi yang saya cerita ni, bagi yang kata merokok tu makro, itu tak termasuk. Tapi yang kita dah yakin bahawa rokok itu memang satu benda haram, rokok tu dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Tapi kalau kata seorang tu merokok, dia kata alah dosa kecil. Dia kata saja dosa kecil, terus jadi bertukar jadi dosa besar. Maksudnya menganggap dosa itu kecil, dosa kecil tu dianggap kecil, maka jadi dosa besar. Sebab apa? Yang dia berdosa tu dengan Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bagi dia makan minum, bagi dia hidup, bagi segala nikmat atas dunia ni, bagi rezeki sebagainya, yang itu dia derhaka, dia ala kecil, hai, maka jadi dia dosa besar. Kemudian saya beritahu lagi anak buah tu, rokok ni memang dosa kecil, tapi ada orang merokok sekali je. Ada merokok sekali je, lepas tu dia tak merokok lah. Tak ada, nanti pukul 10 saya rokok, pukul 12 isap lagi, lagi bangun pagi besok merokok lagi, pukul 10 besok merokok lagi, sejam-sejam sekali kena merokok. Dosa kecil yang dibuat berterusan jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Nampak? Jadi macam mana? Memang rokok dosa kecil, tapi orang tak sedar. Tak sedar. Sama, sama je, kita semua sama. Dosa kita tengok kat TV misalnya, orang duduk dedah aurat, dosa mata memang dosa kecil. Memang dosa kecil. Tapi kita tengok TV berapa hari? Kita tengok TV berapa jam? Kita tengok berapa ramai yang dedah-dedah aurat dalam tu? Termasuk saya lah tu. Bukan senang ya. Kadang-kadang kita tak sedar. Ini kata dosa-dosa yang kita tak sedar. Dosa kecil, tapi kita buat berterusan, jadi dosa besar. Dosa besar tak gugur dosa besar itu dengan hanya kita ambil wuduk. Macam dalam hadis menyebut kan, barang siapa berwuduk dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosa daripada celah-celah jarinya. Itu dosa kecil. Tapi bila dosa kecil dah jadi dosa besar, kena taubat. Kena taubat. Kena menepati syarat-syarat taubat tu. Menyesal sungguh-sungguh ya, berazam tak buat lagi, minta ampun dengan Allah, ganti balik kalau patut diganti misalnya. Begitu. Jadi bagi orang-orang yang ragu dengan Al-Quran tadi ya, balik pada topik kita ni, dia ragu. Dia kata macam mana orang bertakwa tu Allah lepaskan kesusahan hidup, Allah bagi pula rezeki. Yang ini kena faham ya. Malah dia kata mana boleh, ni mungkin bukan ayat Quran. Waktu itu dia sebenarnya termasuk dalam golongan munafik, orang yang ragu. Walau dia mengucap dua kalimah syahadah, walau dia beramal, tapi ada juzuk-juzuk tertentu atau benda-benda tertentu dalam Islam ni dia ragu. Waktu itu dia tergolong dalam golongan munafik. Contoh lain, kita buat contoh lain. Katalah orang itu ragu tentang hukum hudud misalnya. Ya. Betul ke hukum hudud ni boleh menyelesaikan masalah umat? Ya. Makin teruk adalah
nanti bila orang dah banyak mencuri, potong tangan pula, orang tu tak boleh bekerja pula, lagi menambah masalah. Nampak? Sebab dia tak faham hukum hudud ini. Kalau ibarat pokok yang kita cerita yang cantik indah tu tadi, dia umpama pagar. Dia umpama pagar. Pagar, had. Itu namanya had. Ya. Ini bukan perumpamaan yang saja-saja kita buat, sebab kita ambil dari perkataan hudud itu, dari perkataan had. Maksudnya batasan. Siapa yang terlanggar, itu yang kena hukum. Jadi Nabi ini menjaga kita, jangan langgar, jangan langgar. Nabi berjuang supaya umatnya kalau boleh seorang pun tak kena hudud. Seorang pun tak terlanggar batasan, tak kena had, tak kena hudud lah. Bila dah terlanggar had, kenalah hukumnya. Begitu. Ya. Maknanya bukan mudah-mudah kita nak laksana. Kena kita usaha, kena bina imannya sungguh-sungguh, agar dengan iman tu menyebabkan orang ni tak melanggar batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan itu. Sampai Rasulullah pernah, ya, dalam hadis banyak diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim sama, menyebut bahawa Rasulullah kata, lebih kurang maksudnya, aku ini umpama seorang lelaki yang memasang unggun api. Bila unggun api itu dah dipasang, datanglah apa serangga-serangga nak masuk. Maka lelaki itu pun menjaga, jangan serangga itu termasuk dalam api, nanti mati semua. Ya? Rasulullah kata, serangga itulah kamu. Kita ni lah, umat ni lah. Yang mana Rasulullah jaga kita ini, jaga sungguh-sungguh agar jangan termasuk dalam api itu. Ya. Tapi Nabi kata kamu nak masuk juga. Had itu nak jaga daripada kecelakaan. Jangan, maksudnya itulah hudud. Ya, yang Allah ciptakan. Tujuannya hudud itu untuk orang yang dah jahat, dah tak boleh nak baiki. Dah tak boleh baiki dah. Ibarat apa yang lain, nak mudah kita faham. Bila orang kena hukum hudud, mencuri misalnya, sampai tahap had yang membolehkan dia kena hukum hudud sebagai memberi pengajaran, dia pun apa, dihukum potong tangan. Masyarakat dunia pun kata ini zalimlah, kejamlah, ya, tak peri kemanusiaan. Itu yang pergi ulur kaki kat doktor suruh potong tu pasal kena kecil manis, ya. Pasal apa? Nak selamatkan nyawa, kan? Nak selamatkan nyawa. Ini potong tangan nak selamatkan umat. Lagi besar, yang potong kaki nak selamat nyawa tu individu. Kenapa sukarela pergi sign surat, potonglah kaki saya, doktor? Tujuannya apa? Pasal nak selamat. Doktor kata kalau malam ni tak potong, besok kuman tu masuk dalam jantung ke hati ke, mati. Oh, tak nak mati. Tak apalah, potonglah. Macam itulah hukum kita. Ya, nak selamatkan ramai orang, satu orang ni kena korban. Dah dia buat salah, kan? Dah terlanggar batasan, dah patut kena hukum-hukum. Itulah cantik indah Islam kalau kita perjelaskan hukum hudud tu secara rasional. Ini tak masalah kita apa? Hudud ni kita cerita, oh mesti buat begini. Belum lagi hudud, belum dapat kuasa lagi, kita dah susun nama orang. Orang sekian hukum pancung. Orang sekian ini potong tangan. Oh, yang ni merompak wang rakyat, ini potong kaki bersilang. Nampak sangat kita nak menghududkan orang, ya. Sedangkan Nabi itu berjuang sampai jangan seorang pun kena hukum hudud, tapi berlaku juga di zaman Nabi. Dah Allah nak jadikan itu sebagai pengajaran. Berapa orang aja yang berzina misalnya, atau yang mencuri misalnya. Nampak? Ya. Cantik indah Islam ni hudud tu nak menjaga. Tapi kalau ada orang ragu, mana boleh ni, mungkin bukan hukum Islam ni, tak nampak cantik indah pun Islam kalau ada hudud. Yang tak nampak cantik indah tu salah kita, kita tak membentangkan dengan betul, dengan baik. Sepatutnya kita cerita dengan hujahnya sampai orang rasa, oh, patutlah kita buat hudud ni lah yang terbaik sekali. Inilah yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah-masalah umat. Dengan syarat apa? Iman kena dahulukan. Sampai orang tu takut dengan Allah. Sampai umat ni dapat merasai sungguh-sungguh
ya, beriman pada Allah yang waktu itu semua orang tak menolak hudud lagi, tak menolak hukum Allah lagi. Kerana apa? Orang yang beriman itu, kita ulang lagi, bila diseru pada Allah dan Rasul atau pada hukum Allah dan Rasul, jawapannya hanya satu saja, tak ada dua, tak ada tiga. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ya. Jadi orang ragu, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, walaupun dia beramal serba sikit, dia termasuk dalam golongan munafik. Jadi selalu kita dengar sifat-sifat munafik itu apa? Bila bercakap bohong, bila diberi amanah khianat, lagi bila berjanji mungkin janji, bila berbalah ya, berlebih-lebihan, tak nak berdamai. Itu sifat-sifat ya, sifat munafik. Tapi hakikat kalau kita baca dalam Al-Quran, orang munafik itu liyuzhiru Islam wa yubtinul kufra. Dia menzahirkan suasana Islam. Kita tak boleh nak bagi tahu dia, oh ni munafik, tak boleh. Dah nampak jelas dia mengucap syahadah, dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia haji. Kadang-kadang nampak semua dia buat, tapi keraguan dalam hati kita tak tahu. Ya. Kecuali kalau dia sebut, kita baru kita tahu, oh ragu rupanya, tak yakin tentang Islam. Wa yubtinul kufra, batinnya kufur. Hakikatnya orang munafik ni sama macam orang kafir. Kalau mati, Allah sebut dalam Al-Quran, orang munafik itu fidarki asfali minan nar, tempat dia duduknya dalam kerak api neraka. Sedang orang Yahudi ya, duduk tingkat yang keenam dalam neraka. Neraka itu kan ada tingkatan-tingkatan dia. Ya. Ya ya. Jadi tingkat yang keenam orang munafik, orang-orang Yahudi. Tapi orang munafik di kerak api neraka membak. Jadi lebih dahsyat lagi daripada orang kafir. Ya. Sedang orang kafir dia musuh yang nyata, yang nampak, yang jelas. Tapi orang munafik tak nampak. Sebab itu di zaman Nabi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya cerita ni supaya kita tidak mudah-mudah kita nak tuduh orang munafik. Di zaman Nabi ada lebih kurang berapa? 400 munafik. Yang mana mereka itu kebanyakan para sahabat tak tahu pun dia munafik. Sampaikan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat, Sayyidina Umar bin Khattab, dia pergi jumpa dengan pemegang rahsia Rasulullah berkaitan dengan orang munafik, Sayyidina Abu Huzaifah Al-Yamani. Apa Sayyidina Umar tanya dengan Sayyidina Abu Huzaifah? Dia kata, wahai Abu Huzaifah, adakah aku ini tersenarai dalam golongan munafik? Dia pun tak tahu, dia pun bimbang. Sayyidina Umar yang dijamin oleh Rasulullah masuk syurga, antara 10 ya, sahabat yang dijamin Rasulullah masuk syurga, itu pun Rasulullah bimbang. Sayyidina Umar bimbang. Kalau dia termasuk dalam munafik, kita gini, aku ni dah beriman dah, aku ni dah berjuang, dah berjihad, jauh kita daripada para sahabat ya. Sedang para sahabat tu bimbang-bimbang, risau ya, aku ni ke mana ni? Surga ke neraka ke? Malah mereka lebih yakin mereka tu masuk neraka dari masuk syurga. Nampak? Jadi soal nak tuduh-tuduh orang ni kafir ke munafik ke fasik ke, itu bukan hak kita. Jangan main tuduh-tuduh saja ni, sebab itu sebab kita belajar supaya faham betul-betul hakikatnya. Walau kita dah tahu orang tu perangainya macam munafik, tak boleh kita munafik ni, tak boleh. Ya, tak boleh. Sebab itu sikap para sahabat daripada dulu. Para sahabat tak mudah-mudah nak menuduh atau menunjuk bahawa itu munafik. Malah bagi Sayyidina Umar, kalau ada seorang di kalangan mereka meninggal dunia, Sayyidina Umar intai dulu. Intai dulu tengok. Ini Sayyidina Abu Huzaifah ni pergi ke tak? Semayangkan ke tak? Kalau Sayyidina Abu Huzaifah semayang, dia nampak. Oh, dia semayang, dia pun ikut semayang sama. Tapi kalau Sayyidina Abu Huzaifah tak semayangkan orang tu, dia tak mau. Sebab apa? Ada larangan Allah. Tak boleh
sembahyangkan orang munafik. Ya. Cuma kalau kita kenal betul-betul, ya, kalau kita tak kenal dia sebagai munafik tak boleh. Mana tahu dia sebab bertaubat sebelum mati. Benar-benar jadi beriman. Ah, itu sebab benda ni hanya pada Allah, serah pada Allah. Cuma kita tujuan hari ini kita cerita untuk mengukur diri kita sendiri, menyuluh diri kita sendiri. Kita ni tadi kita dah cerita tentang fasik, ya. Kita derhaka pada Allah sampailah peringkat kita dah buat amalan pun masih ada kederhakaan dalamnya, derhaka dalam taat. Adakah kita dalam golongan fasik? Sekarang saya cerita tentang sifat-sifat munafik. Cek diri kita, kita masuk ke tidak? Ya, kalau ada benda-benda yang selama ni dalam kita apa ni menerima Islam ni tiba-tiba ada keraguan, nah, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat, cepat-cepat mengucap dua kalimah syahadah, cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Ya. Mana tahu sebelum ni belum belajar, tak tahu. Ya. Ah, kita pun rasa-rasa boleh jadi aja, sangka-sangka saja. Ah, sangka-sangka itulah ragu. Kemudian mari kita lihat malam ini sempadan antara iman dan kufur, supaya kita tahu boleh cek kita ni duduk di mana, ya, dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kita kufur pada Allah. Kita baca satu hadis terjemahan, hadis ini panjang, ya. Terjemahan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada satu hari kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang lelaki di hadapan kami yang pakaiannya terlalu putih dan rambutnya terlalu hitam. Maksudnya tak ada debu, tak ada habuk, ya, kalau rambut apa kena debu kat padang pasir itu tentulah banyak debu-debunya, ya. Tidak terdapat padanya tanda-tanda orang yang bermusafir dan tidak seorang pun dari kami mengenali. Ay, kalau orang dekat tentulah dikenal, ya. Tentu ada yang mengenali ini, seorang pun tak kenal. Nak kata dia daripada jauh nampak macam dari dekat. Dia mendekati Nabi SAW dengan lutut, dengan menyandarkan lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua tapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, dari hadis ini dah timbul talaqi. Talaqi itu maksudnya berguru, bertemu dengan guru, bertemu lutut, ya, talaqi. Nampak ini adab, ya, adab dalam belajar. Cuma malam ni kita pakai kerusi. Kita tak duduk di bawah. Kalau duduk bawah kena duduk rapat-rapat, baru dikira bertalaqi. Sekarang ni tuan-tuan guru kalau mengajar, dia mengajar depan, murid-muridnya kat mana? Nolah, tak kat mana-mana. Nah, kalau ambil gambar, ya, pakai video ni tak nampak. Mana ya? Mana muridnya? Ah, guru aja seorang. Rupanya muridnya maklumlah tiang banyak, tapi rupanya tiang lagi banyak daripada jemaah. Ha, masing-masing ambil satu tiang. Kadang-kadang sebab rasa ngantuk sikit duduk belakang-belakang tiang, ya. Jadi tak nampak. Sedangkan yang disebut dalam hadis ini tadi, ya, orang itu mendekati Nabi, duduk lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Tapak tangannya diletakkan di atas kedua paha Nabi. Itu talaqi. Rapat sangat, ya, antara murid dengan guru. Kemudian dia terus bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkan padaku mengenai Islam." Dia tanya Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu kamu mengucap pengakuan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi perkara pertama yang Rasulullah sebut tentang ucapan dua kalimah syahadah. Dan inilah dalil kita. Ya, setengah orang tanya, mana dalil? Saya tak jumpa benda dalam Quran kalau orang tu nak masuk Islam mesti mengucap dua kalimah syahadah. Ha, ini dalil dalam hadis. Dan ucapannya begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang sahih.
Ya. Ada dalam hadis lain yang menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun boleh juga, ya. Tapi yang sahihnya menurut hadis ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Rasulullah sambung lagi, dan kamu mendirikan solat ataupun sembahyang, dan kamu keluarkan zakat, dan kamu berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji di Baitullah jika berkemampuan ke sana. Rasulullah ditanya soalannya, apa itu Islam? Inilah Islam. Dan inilah dalil seorang itu nak masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah. Dan ini juga dalil bahawa rukun Islam itu ada lima, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat dan haji. Lima rukun. Lalu orang itu kata apa? Benar. Benarlah kamu. Idea yang bertanya, kata-kata itu menghairankan kami, kata Sayyidina Umar. Kata-katanya itu menghairankan kami kerana dia yang bertanya dan dia juga membenarkan. Kalau kita pun pelik juga, ya. Dia tiba-tiba datang, siapa pun tak kenal, duduk depan Nabi, dia tanya Nabi, Nabi jawab, benar, dia kata. Siapa orang ni, ya? Kemudian orang tu tanya lagi, khabarkan padaku mengenai iman. Tadi tentang Islam, dia tanya ni tentang iman. Rasulullah bersabda bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan ketentuan baik yang dikadar dan kadar dari Allah. Lalu dia berkata lagi sekali, benar. Dia mengakui. Kemudian orang ini bertanya lagi, khabarkan padaku apa itu ihsan. Rasulullah SAW bersabda, ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat, kamu melihatnya. Jika tidak, sesungguhnya dia sentiasa memerhatikan kamu. Itulah ihsan. Lalu lelaki itu jawab apa? Benar. Benar lagi. Dia membenarkan. Dah Rasulullah sebut, dia membenarkan kata Rasulullah. Jadi dalam perkara ini dah ada tiga yang ditanya. Tentang Islam, iman, ihsan. Kalau di sudut ilmunya, kalau kita faham iman, Islam, ihsannya apa? Kalau sudah iman, itulah ilmu usuluddin. Sebab di dalam itulah membahaskan soal rukun-rukun iman. Tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, tentang kitab, qada dan qadar sebagainya. Ya. Kemudian, Islam itulah fiqah. Di situlah cerita tentang sembahyang. Situlah tentang hukum orang itu Islam atau kafir. Di situlah cerita tentang bagaimana bersuci, bagaimana mengerjakan solat, bagaimana mengerjakan haji, bagaimana puasa, bila nak puasa, macam mana nak menentukan masuk puasa. Itu semua perkara-perkara yang disebut sebagai hukum fiqah. Kemudian ditanya Rasulullah tentang ihsan. Ihsan itu, kata Rasulullah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Itulah rasa kehambaan. Sebab kita ni hamba. Ya. Dan jika kamu tak dapat melihatnya, yakin sesungguhnya dia sentiasa memerhatikan kamu, rasa diperhati, rasa diawasi, ya. Itu namanya muraqabah, ya. Sentiasa diperhati oleh Allah. Itu namanya rasa bertuhan. Ini dalam apa? Dalam ilmunya, ilmu tasawuf. Ya. Nak sampai khusyuk, sampai kita merasa Allah itu sentiasa memahati kita. Pernahkah kita sembahyang? Kita berdiri, kita baca, kita rukuk, kita sujud. Kita rasa bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Waktu kita rukuk, rasa Allah melihat. Waktu kita sujud, ya, walau kita baca, kita tak didengar oleh orang lain. Segala perkara yang kita buat dalam sembahyang itu Allah tahu, Allah memahati. Ada? Maknanya belum ihsan lagi, ya. Belum sampai itu, sebab apa? Tasawuf yang sebenarnya khusyuk. Khusyuk. Tapi jalan-jalannya mesti melalui pembersihan hati. Bersih hati daripada segala sifat mazmumah, daripada sombong, daripada riak, dari ujub, dari sum'ah, dari su'zan, ya, buruk sangka.
dari gila pangkat, gila dunia, gila apa harta dan sebagainya. Kemudian nak kita masuk pula dalam hati itu sifat-sifat maha mudah, masukkan tawaduk, masukkan sabar, masukkan pemurah, masukkan apa lagi, pemaaf, ya, cinta akhirat lebih daripada cinta dunia. Yang itu nak kena masuk. Baru datang, baru datang benda ni, baru datang rasa kehambaan dengan Allah. Rasa kita ni hina, rasa kita ni hamba yang berdosa, rasa kita ni kerdil di hadapan Allah, rasa kita tak ada apa-apa, tak memiliki apa-apa, semuanya Allah punya. Kemudian merasai Allah itu maha kaya, maha gagah, maha kuasa, Allah lah maha pemberi. Kita rasa sangat-sangat memerlukan Tuhan itu. Ini rasa bertuhan, ya. Jadi nampak hadis ini dah cerita tentang ketiga-tiga ilmu, walaupun ada orang tolak zaman ni, ya. Tak kira lah apa istilah, tak nak istilah tasawuf, tak apalah, ya. Beritahulah ilmu kita, ilmu ihsan nama. Itulah benda ni, benda yang sama je. Isinya benda yang sama juga. Ini kata tasawuf ni Yunani lah, daripada Greek lah. Greek mana? Greek Perak ke Greek? Ya. Begitu. Ini masalah sebab tak faham. Sebab kadang-kadang sampai memusuhi. Oh, sebut tasawuf. Oh, ini tak boleh, tak boleh. Ini tak ada dalam Islam. Ini ayat acak ni. Ayat acak. Tak boleh. Kotok. Setengah orang tak faham. Itulah. Malah dia kata dia lah paling faham. Itu lagi salah. Ya. Dia tak merujuk pada hadis ini. Begitu. Oh, dia kata hadis ini tak sebut tentang tasawuf pun. Tak apalah. Tak apalah. Tasawuf tu nisbah, ya. Nisbah yang disebut, ada setengah tu mentafsirkan tasawuf tu kalau segi bahasanya bulu kambing. Sebab apa? Bersihnya bulu kambing tu, putih bersihnya, seolah-olah macam itulah. Nisbah. Oh, ni kata ilmu tasawuf ni ilmu bulu kambing. Tak betul lah macam tu, ya. Begitu. Kemudian sambung lagi hadis ni. Rasulullah ditanya oleh orang itu lagi, ceritakan padaku mengenai hari kiamat. Lalu Rasulullah menjawab, orang yang ditanya mengenainya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini pun satu adab, ya. Ini satu adab dalam hadis ini. Bila satu perkara itu ditanya oleh orang yang dipandang orang tu lebih tinggi ilmunya, lebih baik kita kata orang yang bertanya tu lebih tahu daripada yang ditanya. Begitu. Adablah, ya. Tapi jangan tak jawab langsung. Ya. Nanti guru tanya begini, tu aku lebih tahu. Saya tak nak jawab. Betul lah tu, ya. Dia akan jawab. Jadi orang tu dah disebut begitu. Bahawa orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Dia tanya juga lagi, kalau begitu terangkan kepadaku tanda-tanda. Dia tanya juga, bukanlah melepaskan diri. Lalu baginda bersabda, kiamat itu, ya, ketika hamba-hamba melahirkan tuan-tuan dan kamu dapat melihat mereka yang berkaki ayam, tidak berpakaian, maksudnya tak bertamadun lah, hidup melarat, bagaikan penggembala kambing, berlumba-lumba mendirikan bangunan mewah. Sekarang dah ada ke belum? Yang golongan tu dulu duduk di gurun-gurun, ya, ibarat gembala-gembala kambing, Arab Badui lah ni, ya, Arab kampung. Sekarang dah membina bangunan mewah. Siapa yang pergi Mekah tahulah, tengok keliling Masjid Haram tu siapa yang dirikan. Anilah golongannya dulu, ya. Pemerintah yang sekarang ni asalnya daripada Arab Badui. Tapi dah Allah bagi dia kemenangan, bagi dia kuasa, dia bangun. Ya. Maknanya Rasulullah dah bagi isyarat. Maknanya kita dah akhir zaman, dah hujung. Dah hampir kiamat. Kemudian dia pun beredar. Dia tu siapa? Orang tu tadi beredar. Kami pun terdiam, tidak terkata apa-apa. Lalu baginda bersabda, adakah kamu kenal siapa yang bertanya itu?
Rasulullah tanya pada para sahabat, adakah kamu kenal siapa yang bertanya itu? Aku berkata, aku ni siapa? Siapa ingat? Sayyidina Umar lah yang menceritakan tentang hadis ini. Ya. Aku berkata, maksudnya Sayyidina Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nampak? Ini ada. Kalau mereka tahu sekalipun, ini memang tak tahu ya. Kalau mereka tahu pun mereka akan jawab begitu, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian baginda menjelaskan, dialah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar kamu mengenai agama. Matan hadis ini boleh dapat ya dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari pun ada ya, hadis yang ini tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi yang datang tu rupanya Malaikat Jibril datang nak mengajar. Dan ini sebenarnya satu kaedah nak mengajar. Kalau kita faham, banyak dapat kita cungkir daripada hadis ini. Kaedah ya. Kadang-kadang contoh, saya berbual dengan Ustaz Shah, yang lain dengar. Apa yang Ustaz Shah tanya dengan saya jawab. Siapa yang saya tanya, Ustaz Shah jawab. Akhirnya orang lain dapat ilmu. Ya, inilah kaedah, salah satu kaedah. Jadi, dialog itu tadi dapat kita faham. Sempadan iman dan kufur itu terletak pada kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maksudnya siapa saja mengucap kalimah ini, jadilah dia seorang Islam. Tapi belum boleh dikatakan dia beriman, walau dia sembahyang, walau dia puasa, walau dia zakat, walau dia haji. Kerana apa? Ini yang saya sebut nak terangkan tadi. Kerana pernah berlaku dalam satu peristiwa, datang golongan yang disebut Arab ataupun orang-orang Arab kampung lah ya, orang Arab Badui. Mereka dah masuk Islam, datang pada Rasulullah. Mereka kata amanna. Dia beritahu, ya Rasulullah, kami telah beriman. Turun ayat ini, turun ayat surah Al-Hujurat ayat 14 ini, yang mana disebut di situ Rasulullah menegur, jangan kamu kata kamu telah beriman, tapi katalah kamu sudah Islam. Cuba kita lihat ayatnya. Qalatil a'rab, qalatil a'rab amanna. Berkata orang-orang Arab itu, kami telah beriman. Kullam tu'minu, katakanlah bahawa kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahawa kami telah Islam. Apa beza ya? Apa beza dalam ayat ini? Orang tu kata dia dah beriman, tapi Allah tegur, jangan kata beriman, kata sudah Islam. Kenapa? Orang yang dah mengaku Islam tu tadi, yang dah mengucap dua kalimah syahadah, dia dah yakin dalam hati, belum tentu dia buat lagi. Belum tentu dia beramal lagi. Ini yang kita kata, iman tu tiga syarat. Iqrar bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wal amalul bil arkan. Buat semuanya baru dikira mukmin. Tapi kalau salah satu hilang, boleh jadi fasik, boleh jadi kafir, boleh jadi munafik. Yang kita cerita malam ni tujuan nak suluh kita. Jangan kita termasuk dalam fasik, jangan kita termasuk dalam munafik, jangan lebih lagi jangan termasuk dalam kafir. Bukan nak suluh orang lain. Bukan nak suluh orang lain. Setengah orang dapat ilmu inilah poin. Ini nak cerita pada orang ni. Ini dah confirm dah orang sekian-sekian ni munafik ni. Bukan. Ini nak tembak diri sendiri. Nak suluh kita sebab kita yang nak selamat. Ya. Kita label-label orang, duk tuduh-tuduh orang, belum tentu lagi. Kita pun belum tahu lagi. Nasib kita belum tahu lagi. Ya. Begitu. Jadi itulah beza ya. Beza iman dan Islam itu, yang mana kita boleh buat kesimpulan. Seorang yang Islam belum tentu dia beriman. Tapi seorang yang beriman sudah tentu dia Islam. Ya. Saya ulang lagi ya. Seorang yang Islam belum tentu beriman, tapi seorang yang beriman sudah tentu dia Islam. Kemudian Islam itu boleh dikenali dengan amalan-amalan lahir.
Tapi iman itu adalah amalan batin atau amalan hati. Sebab itu Allah menerangkan tentang sifat-sifat orang beriman, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 15 ataupun dalam ayat yang lain yang biasa kita baca, biasa kita dengar sifat orang beriman itu antaranya innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Adapun orang beriman itu, sesungguhnya orang-orang beriman itu, mereka itu bila disebut nama Allah gemetar hati. Hati sifat orang beriman. Takut dengan Allah, gerun dengan Allah. Sebut nama Allah, ya Allah, terkejut, ya. Dan dibaca pula ayat-ayat Allah. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah ataupun mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayatullah itu tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Cuma orang-orang Syiah tu ambil kononnya dia punya imam-imam tu merupakan ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa tengok imam dia ingat Allah. Ya, itu dipanggil ayatullah. Ayatullah tu kita nak pasal sebut ayatullah. Itu Syiah. Tapi jangan pula asal orang sebut ayatullah dia Syiah, bukan. Ayatullah ni disebut dalam Al-Quran. Ya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka bila sebut nama Allah, gemetar hati mereka. Wa tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan bila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah ataupun mereka itu nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatullah itu, ya, selain daripada ayat-ayat Allah yang memang termaktub dalam Al-Quran, itulah kebesaran Allah, ya. Al-Quran itu kebesaran Allah dan juga tanda-tanda kebesaran Allah. Ada orang memang bila kita lihat dia ingat Allah. Ya. Contohnya Rasulullah, para sahabat. Kalau dapatlah, ya, ingat Allah. Itu bukan imam-imam ini. Maka bertambah-tambah iman mereka. Ini sifat orang beriman. Dan kepada Allah mereka bertawakal, serah diri tanpa syarat. Yang ini. Ya. Ini antara sifat-sifat orang beriman. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ni Allah sebut sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, nampak? Bukan ragu, ya, yakin, sebenar-benar yakin. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar. Kalau kita lihat sini Allah sebut tentang beriman pada Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Mereka berjihad. Ini sifat orang beriman. Orang beriman mesti berjihad. Itu sebab orang bertakwa berjihad. Bukan duduk saja, ya. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Allah sebut harta dulu. Baru jiwa. Setengah orang nak berjihad, nak mati syahid terus. Itu yang tersilap pergi letup diri sendiri. Itu bukan mati syahid. Itu mati sakit. Ya. Itu bukan jihad. Itu jahat. Mati pun dah menyusahkan orang. Hidup lagi lah, nampak? Sebab tak faham. Harta dulu, kata Allah. Korban harta dulu. Orang yang tak mampu nak korban harta, jangan harap dia nak korban jiwa. Dalam jihad, jihad harta dulu. Tengok para-para sahabat, mula peringkat awal nak berperang, kelengkapannya kurang, habis. Sayyidina Umar habis korbankan harta. Sayyidina Uthman, tak silap saya 2/3 harta habis dikorbankan di jalan Allah. Ya, Sayyidina Umar separuh harta dikorban di jalan Allah. Ada orang kata, saya sedekah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari sedekah. Sedekah dengan korban lain. Lain. Sebab itu ada ayat dalam Al-Quran cerita tentang sedekah. Dalam hadis kita tentang sedekah, kita anggap sedekah tu dah korban, belum lagi. Belum. Korban ni apa? Ya. Korban ni maksudnya kita buat sesuatu. Saya dah sebut selalu, kalau berkorban, berjuang, maknanya kita berkorban. Berkorban maknanya kita susah. Satu benda yang kita keluarkan sampai kita rasa susah, itu baru korban. Tapi kalau kita korban, kita keluar satu benda kita rasa senang, kita ada RM1,000 kita bagi ke atas masjid RM1. Alah apa RM1. Ya, tak kisah apa-apa.
Itu bukan korban, itu sedekah. Dapat pahala. Ya, jangan kita kecil lah bagi RM1. Bukan. Tapi kalau korban, ada RM1,000. Bang kali 900 dibagi. Ataupun 500. Hai, susah dah ni. Ya. Tak cukup ni bulan. Tapi itulah korban. Itulah pengorbanan. Rasa susah. Itulah korban. Selagi kita mengeluarkan harta kita tapi tak rasa susah, belum korban lagi. Sampai tahap mana rasa susah, itu tahap iman masing-masing lah. Ada orang keluar, dia ada RM1,000, tapi dia keluar RM5 pun rasa dah susah sangat. Itu susah bukan pasal korban. Itu susah pasal mazmumah bakhil, kedekut. Ya. Tapi ini orang yang dah pernah nak berjuang berjihad, dia bukan tahap itu lagi. Dia sanggup korbankan harta, malah jiwanya. Korban jiwa ni bukan tunggu nak mati syahid di medan perang, tak. Maknanya sepanjang-panjang hidup, segala kehidupan dia memang untuk perjuangan Islam. Itu baru berkorban jiwa sampai mati. Maksudnya berjuang sampai mati. Mati macam mana? Dapat mati di medan juang, Allah kira mati syahid. Ataupun mati dalam perjuangan, itu juga Allah kira syahid. Tapi syahid akhirat. Syahid akhirat bukan syahid yang ditanam di apa, di kebumi dengan pakaiannya, itu bukan . Jadi orang beriman itu semua ucapannya mestilah dipelajari maksud dan tuntutannya, mudah kemudian difahami, diyakini sungguh-sungguh dan dihayati dan untuk diamalkan. Keraguan seorang mengucap dua kalimah syahadah sama ada tentang maksudnya atau tentang lain-lain rukun iman boleh berlaku dalam empat bentuk. Boleh disebabkan jahil, boleh disebabkan syak, boleh disebabkan zan ataupun disebabkan waham. Ya. Jadi kena kita periksa ilmu kita. Ini yang kita ajak usrah ni supaya menyuluh diri. Ya. Kalau kita rasa kita ni masih jahil, belum tahu lagi sifat-sifat Allah, belum kenal lagi, ya. Apa yang fardu ain dalam bab usuluddin, dalam bab tauhid, belum kita tahu lagi. Waktu itu kena, wajib kita belajar. Hukumnya wajib belajar, ya. Belajar ni memang tak ada hadnya, tapi sekurang-kurangnya dapat mengesahkan iman kita. Jangan kita tergolong dalam golongan yang jahil. Kemudian walaupun dah belajar tapi masih ragu, syak. Syak ni antara percaya dengan tak percaya. Mungkin 50% percaya, 50% tak percaya. Itu syak. Ataupun zan. Zan ini 75% banyak percaya dia tapi ada sikit tak percaya. Mungkin 25% tak percaya. Ataupun waham, yang mana keyakinannya sikit saja percaya. Mungkin 25%. Ragunya pula lebih. Tak percayanya lebih. Macam tu. Mungkin 75% tak percaya. Jadi keempat-empat ni tak boleh ada. Yang dikata beriman itu mesti jazam yang kukuh, yang putus, yang sungguh-sungguh keyakinannya 100%. Tak boleh dicelahi oleh empat perkara yang kita sebut tadi. Tak boleh dicelahi oleh jahil, oleh syak, oleh zan dan oleh waham. Jadi orang yang mengucap kalimah tauhid, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian keyakinannya 100% yakin, jazam, tanpa dicelahi oleh empat perkara itu tadi, maka dialah orang yang sebenar-benar yang beriman. Yang orang beginilah yang akan sanggup mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Yang inilah yang sanggup meninggalkan semua larangan-larangan Allah, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Orang beriman, merekalah yang paling taat pada Allah. Mereka yang mengerjakan disuruh, meninggalkan dilarang. Ya. Yang perkara ini hanya mungkin ada pada seorang yang dua kalimah syahadahnya, tuntutan kalimah syahadah itu difahami, diyakini sungguh-sungguh, serta tuntutan-tuntutan dihayati untuk dilaksanakan sungguh-sungguh. Secara ringkasnya saya sebut, untuk kita faham nak laksanakan kalimah taibah ataupun tuntutan kalimah syahadah itu, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maksudnya dia mengabdikan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amalan-amalan hidupnya kecil atau besar, penting atau tidak,
semua dijadikan ibadah pada Allah dengan menempuh 5 syarat, dengan niat yang betul kerana Allah, pelaksanaan yang betul mengikut syariat, perkara yang dibuat sah menurut syariat Islam, natijah yang betul semata-mata untuk Allah SWT, dan dia tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang asas seperti sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain. Kemudian tidak ada yang diredai sebagai Tuhan melainkan Allah. Ini juga tuntutan. Tidak ada yang ditakuti melainkan Allah. Takut ni macam-macam lah ya. Takut orang kata nak buat Islam, takut nanti orang kata, takut orang tangkap, ni nanti orang tangkap masuk jail sebab buat Islam. Takut apa lagi? Takut miskin, buat nanti dah kena berkorban habis harta semua. Takut miskin tak nak. Ya, saya cukup lah takat-takat ini. Tak boleh, ini tuntutan. Ya, tak boleh takut. Tidak ada yang dicintai lebih dari mencintai Allah. Tidak ada tempat bertawakal yang menyerah diri melainkan kepada Allah. Bila tuntutan-tuntutan ini ditunaikan, dihayati sungguh-sungguh, barulah menjawab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Benda ni berlaku ya. Ada para sahabat yang bila didengar saja Rasulullah cerita man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pun cepat-cepat pergi cari mana sahabat-sahabat yang tak datang kuliah pengajian hari itu, pergi bagi tahu. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Dah di cerita-cerita semua sampai pada giliran Sayyidina Umar. Disampaikan berita itu, sekali ditempeling Sayyidina Umar ping sekali. Tapi dia tak balas balik. Dia fikir, apa pasal Umar tempeling aku pula? Aku ni salah ke? Aku salah ke Umar yang salah? Akhirnya dua-dua pergi jumpa Nabi. Sayyidina Umar jelaskan mengapa, ya, mengapa dia tampak. Sebab dia fikir, kalaulah hadis ini disebarkan pada semua orang dalam keadaan orang tak faham maksudnya, akhirnya umat ini satu hari nanti akan pegang tasbih, duduk masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berjuang tidak, berjuat, berjihad tidak, fardu ain tak buat, fardu kifayah tak buat, amalan sunat tak buat, bermasyarakat ke apa semua, ikut syariat semua tak buat, la ilaha illallah saja masuk syurga. Dah jadi tak? Dah jadi. Dah jadi. Ada rasionalnya. Ya, sebab itu Sayyidina Umar ni Al-Faruq, dia membeza antara kebatilan dengan kebenaran. Nampak. Sahabat yang nyampai tadi salah? Tak salah. Tak salah, dia menyampai sebiji macam mana Rasulullah sebut. Dia sampaikan. Nampak. Jadi bila seluruh tuntutan yang kita sebut tadi, tuntutan kalimah taibah itu dapat dibuat, inilah yang disebut jaminan syurga. Bila ucapan itu diiringi dengan keyakinan yang wajar, jiwa takwa dan tindakan-tindakan yang memenuhi tuntutan-tuntutan di dalamnya. Jadi hak kalimah syahadah itu atau kalimah taibah, kalimah la ilaha illallah itu, dalam sebuah hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mengucap la ilaha illallah akan memberi banyak faedah pada orang ramai kalau dia menunaikan haknya. Sahabat-sahabat bertanya, apakah hak kalimah itu ya Rasulullah? Maka jawab baginda, amrum bi ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Dia menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Jadi kalimah taibah atau kalimah syahadah itulah menjadi syarat Islam dan iman seorang itu, yang mana kena kita faham kalimah itu mengandungi pengertian yang dan maksud yang luas. Setinggi mana iman seorang bergantung pada setinggi mana keyakinan dan sebanyak mana tuntutan-tuntutan kalimah itu ditunaikan. Kalau tinggi keyakinan dan banyak tuntutannya ditunaikan, tinggilah imannya. Sebaliknya kalau kurang keyakinan, sikit pula tuntutan ditunaikan, rendahlah iman. Benda ini boleh kita cek dalam diri kita. Ya, kadang-kadang kita mudah je, seronok je buat amal. Ada masa malas. Cuba tengok.
Ada masa awal bangun sembahyang, siap sembahyang tahajud lagi. Bukan sembahyang tahajud lagi, sampai subuh, lepas subuh wirid zikir sampai syuruk sampai duha. Punya hebat hari itu, tiba-tiba satu hari. Hai, nak bangun malam pun letih. Nak bangun subuh pun lambat. Bangun juga, tapi lambat. Itu cek lah, maknanya iman lemah lah masa itu. Iman lemah. Ya. Sebab apa iman ni walau letih macam mana pun dia, dia kuat. Ya. Yang itu yang mendorong seorang itu beramal. Gitu. Nah, boleh cek diri kita. Hari ini iman kita macam mana? Tiap-tiap hari tanya kawan kita, apa khabar? Apa khabar iman? Ini kita tanya apa khabar saja. Ya, malah di kalangan para sahabat ada yang menganggap siapa yang tanya apa khabar saja semata-mata tu dianggap munafik. Pasal apa? Tanya saja, tolong tidak. Katalah apa khabar. Selalu kita jawab apa? Khabar baik. Kita pun bohong juga. Dalam keadaan tak baik kan? Ni poket makin kering kata. Apa khabar? Baik. Kalau dia tak ambil tahu tentang orang dah makan ke belum ke macam mana keluarga dia, dia tak mau tolong tapi dia tanya apa khabar, itu ada masalah. Jangan sekadar bertanya saja, kena usaha sekadar yang termampu, paling tidak doa gitu. Jadi kalau nak tanya pada kawan-kawan lepas ini, apa khabar iman? Apa khabar iman kita hari ini macam mana? Elok ke tak elok? Sebab itulah penentu kita hari itu. Amal kita ni bertambah ke tidak? Sepatutnya makin bertambah amal, bertambah iman kita. Ya, begitu. Jadi, saudara-saudari sidang hadir ini yang dimiliki sekalian, inilah kalau kita dapat faham. Daripada takrif iman itu, iqrar bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wal amalul bil arkan. Maknanya, iqrar dengan lidah, yakin atau tasdik dengan hati sungguh-sungguh dan amalkan dengan perbuatan, itulah iman. Jadi insyaallah ya, dalam usrah yang akan datang, dalam kuliah akan datang, insyaallah kita cerita pula tentang kepentingan iman. Mengapa perlu kita ini beriman, insyaallah. Jadi sekian, wallahu a'lam. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.